Dengan hadirnya Hilux Rangga, membuat persaingan mobil komersil di Indonesia semakin kompetitif. Hilux Rangga tidak hanya menawarkan harga yang kompetitif, tapi juga tampilan yang elegan dan gagah. Hal ini terlihat dengan adanya bonnet atau muncung atau hidung, di mana hal ini tidak ditemukan di kompetitor lainnya. Dalam launching Toyota All New Hilux Rangga di Jambi, Agung Toyota Jambi menampilkan berbagai macam model Hilux Rangga, mulai dari pickup, ambulan, hingga food truck. Namun dalam prakteknya, Hilux Rangga ini tidak hanya bisa dijadikan mobil komersil saja, tapi juga bisa dijadikan mobil hobi. Hal ini karena Rangga juga bisa dijadikan camper van atau motorhome. Mobil terbaru Toyota di segmen komersil ini sudah bisa dimiliki masyarakat Kota Jambi. Hal ini karena pada Minggu 26 Oktober 2024 kemarin, Agung Toyota Jambi resmi meluncurkan Toyota Hilux Rangga. Mengambil lokasi di Swiss Bell Hotel Jambi, antusias konsumen terlihat begitu besar. Bahkan sebelum launching, sudah terdapat 20 SPK yang dilakukan masyarakat Jambi. Di Jambi, selain Hilux Rangga, memiliki desain yang gagah dan fungsi yang maksimal, juga didukung dengan program yang menarik. Ihsan Harifuddin, Deputi Manager Area Agung Toyota Jambi mengatakan, saat ini mereka memiliki program menarik untuk Rangga, di mana ada program DP 10%. Kita buat supaya Rangga ini sangat fleksibel. Dan fleksibel bisa di karoseri itu dari sisi untuk kebutuhan bisnis, kemudian untuk kebutuhan public service, dan juga kebutuhan lifestyle. Jadi cukup banyak dan sangat fleksibel kita mendesain Rangga ini supaya mudah untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing customer. Sehingga kami berharap motor komersial ini nanti bisa sama-sama kami support dan kita bisa menggairahkan perekonomian yang ada di Jambi. Rangga ini sebenarnya memang ada beberapa yang kita siapkan spesial ya. Karena khususnya komersial ini kan butuh pelayanan yang cepat gitu ya. Cabangnya cukup banyak ya, bengkel ya. Bengkel resmi cukup banyak termasuk di Jambi ini. Di Jambi ada 3 cabang di kota ya. Dan di luar bengkel resmi itu kita juga punya partner dari Tasti ya, sebagai wholesaler dari Toyota. Itu di seluruh Indonesia ada sekitar 900 sampai 1000 pabshop yang menjadi partner dari Tasti, itu juga kita siapkan supaya mendukung Rangga ini. Rangga ini mempunyai tipe atau range tipe yang sangat luas di kelasnya. Jadi ada tipe yang high, ada tipe yang paling standarnya, ada yang manual, ada yang matic, dan ada yang bensin, dan ada yang diesel. Saya rasa ini yang paling lengkap di kelas pickup. Sementara harga Hilux Rangga sendiri mulai dari Rp195 juta per unit. Hilux Rangga adalah solusi mobilitas favorit potensial bagi pelanggan bisnis yang telah memahami kualitas, daya tahan, dan keandalan kendaraan komersil Toyota. Kendaraan ini tersedia dengan opsi mesin diesel dan bensin, serta transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan. Untuk harga start dari 190 jutaan sampai 310 jutaan. Hilux Rangga. Baru-baru usaha maju. Linda Liska, JEK TV, melaporkan.